Macam yang saya sebutkan, kita ada side mission. Kita nak hunting ikan laga dan kita nak hunting Hot Wheels. Berita buruk guys, saya tak jumpa lagi orang jual Hot Wheels. Saya pusing-pusing sikit tak jumpa langsung orang jual Hot Wheels. Tapi kita tahulah orang jual ikan laga kat sini. So kita akan pergi hunting ikan laga dan saya memang pening nak cari ikan apa guys. Okay, terima kasih banyak bang eh. Okay, baik. Okay guys, so kita sebelum ni saya ingat saya nak cari untuk bench in ke competition. Lepas tu saya tengok banyak sangat ikan yang berpotensi, yang harga murah, yang sedap kalau kita nak groom dan insyaAllah akan datang boleh main competition. Jadi saya macam kita nak beli ikan kuam ke nak beli ikan untuk groom ni. Jadi saya berfikir-fikir-fikir-fikir dengan bajet pun tak berapa nak tinggi, tak berapa nak ada. Kita carilah ikan yang boleh kita groom yang ada masa depan geng. So kita masuk dalam dan kita cari dulu guys ikan apa yang agak-agak ada potensi untuk padu. So guys, dekat rak sini macam saya pernah explain sebelum ni, harga dia RM20 je, siap dengan bekas dan juga makanan. Sini pun sama. Okay, kita lock dulu satu rak ni. Next ada rak yang RM15, iaitu dekat Abang UK Perdana punya. Kita boleh tengok, pun lawa-lawa juga. Okay, itu dekat sini guys, RM15. Tengok, saya tengok sikit ada Hellboy. Ada Hellboy klasik. Jadi saya memang ya Allah rambangnya mata nak cari yang mana. Korang bayanglah, ikan terlalu banyak pilihan. Dah tu banyak yang boleh groom, banyak yang boleh main kom. Tapi sebabkan bajet kurang, jadi kita select untuk grooming guys. Jadi belakang tu RM20, sini RM15. Macam nak mula pun saya tak tahu. Dan dekat belakang tu untuk competition lah. Yang itu semua harga RM100 macam tu lah. So out of budget, keluar daripada budget kita. Dan dekat sini harga RM50. Sini pun banyak yang boleh main kom juga. Kalau korang tengok apa namanya, HM eh, HM mascot. Lawa-lawa sangat guys, cantik-cantik sangat. Rambang mata geng. So tapi ini tak, ini perlu groom sikit je ni untuk bagi dia full mask ni. Selebihnya dah padu dah ni. So kita cari yang mungkin lah boleh naik warna kau-kau. Dan target saya adalah jenis mungkin lah AOC ataupun multicolor. So let's jump. Target saya nak cari long fin kan, saya kata kan long fin. Lepas tu yang untuk comb, tapi kita dah rendahkan grade kepada show grade grooming. So banyaklah juga pilihan dia guys. Ini antaranya yang RM20. Ini kalau groom ni masya Allah, silap-silap dia balance color, boleh main marble ni. Lawanya guys. Ini antaranya lah, korang boleh tengok. Ini baru-baru sekali lalu dia saya dah nampak dah. So lain daripada tu, jap kita tengok-tengok dulu. Scan-scan dulu. Oh ni tak ok. Yang atas kita tengok yang berpotensi untuk naik warna guys. Yang berpotensi, yang berpotensi, potensi, potensi. Tengok yang ni. Ni pun boleh naik kan ni, insyaAllah ni. Lepas tu, tapi kita tengok juga finish dia. Kalau ada bite tail sikit ke, kita akan grading lah. Sebab kita nak cari yang terbaik, yang paling cerah masa depan. Tengok ni guys. Wah, dia pun hunting kat sini. Tengok, jumpa City mascot. City mascot. Banyak kan yang berpotensi groom kan sini kan. Cantik-cantik. Ni tengah-tengah buat video untuk cari ni. Betul sendiri. Macam ni AOC guys. Macam ni pun boleh naik colour cantik ni. Cuma kita tengok finish je lah. Unik guys, unik guys. Unik guys. So kita pusing lagi. Pusing lagi, pusing lagi, pusing lagi. Black Orchid lah guys, saya jumpa Black Orchid lah. Kat sini tak banyak City Black Orchid guys, ni saya baru jumpa. Wah, jackpot. Cari lagi, cari lagi, cari lagi. Sebelah sini pula ada satu tu guys, lawa gila. Ni kot dia TPK. Ni pun aduh, pening nak pilih lah guys. Tengok ni, macam ni. Kalau groom ni apa jadi ni. Silap-silap padu ni guys. Kalau groom ni terlalu banyak pilihan geng, tak tahu. Yang main kom lagi dah tak boleh nak pilih. Lagi yang nak grooming pun tak boleh nak pilih.
Ni nampak ni, ni nak naik colour ni. DT HM eh. Finish, balance, colour, tune kalau groom ni. Rambang lah guys. Jalan lagi. Jagi baru kita final last geng. Mana yang macam berkenan sikit kan. Cuaca panas guys eh. Hari ni ha, ni pun menarik ni. Menarik. Tak apa, kita tengok-tengok dulu. Kejap lagi saya bawa turun yang mana saya rasa cun-cun lah untuk groom. Lawa guys. Unik guys, unik guys. Ini pun boleh lah. Lepas tu kita tengok yang lain pula. Yang ini memang sedap groom tapi hasilnya tu takut kita tak puas. Kita kena cari yang sedap groom dan insyaAllah hasilnya kita boleh agak. Ni city guys. Ni boleh groom juga ni. Oh ni ada black okay. So ni macam ni. Macam ni insyaAllah boleh naik tapi saya tak pastilah boleh full ke tak. Macam ni. Cantik guys. Finish pun lawa. Well, kita cari lagi, cari lagi. Cari lagi. Ada satu lagi tadi saya nampak. Mana dia? Ni. City ni guys. Kau tengok colour dia. Nanti dia akan naik lagi banyak bintik hitam, oranye dan juga merah. Berbintik-bintik guys. Lawa, lawa. Okay. Survey lagi. Survey lagi, survey lagi. Okay, scan kat depan pula. Jom. Kita scan kat depan pula. Oh, banyaknya guys. Yang atas ni tak payah cakap lah. Atas ni memang dah cukup sifat, dah cantik lah. Tak perlu groom lah. Mungkin yang ni boleh groom. Tengok sikit. Ni line fancy ni. Pernah guys ada kawan saya placing. Ikan macam ni placing guys eh. Untuk kategori AOC. Jadi korang jangan cakap tak lawa lah bang. Apa mata abang ni. Selagi mana unik dia boleh pergi guys. Tengok guys kat sini orange solid ke super ni. Lawa-lawa. Kat sini ni city ni AOC. Cantik-cantik. Ni AOC juga bertumpuk-tumpuk. Cuma kita kena tengok dengan teliti lah dari segi finish dia apa semua. Ada potensi tak? Ada harapan tak? Macam tu. Ini mungkin daripada line fancy ni. Dia ada butterfly bending. Unik lah. Ni DTHM lawa. DTHM macam ni. Dulu memang geng yang placing ni kan color-color macam ni geng. Tengok. Ini color-color placing ni geng. Tapi ni dah tak perlu groom ni. Ni dah padu ni, tak perlu groom ni. Dia tak perlu dan tak boleh groom. Dia takkan naik warna lebih lagi. Tapi lawa betul. Lawa betul. Takkan RM15 kat sini. Ni bawah ni banyak lagi ni. RM15 je. Cantik tengok. Dia punya grizzling kat body dia tu. Cantik. Sini banyak lagi guys. Rambang mata guys. Rambang mata. Dalam banyak-banyak ikan yang ada dekat rak ni. Ada beberapa yang saya dah susun dekat bawah. Korang tengok yang botol kecil. 1, 2, 3. 4, 5, 6 ni harga RM20. Yang hujung ni RM30. Ini semua saya minat guys. Tapi ini bukanlah yang terbaik yang ada kat sini. Korang tengok city kat sini RM20 ni. Ini pun dah cukup terbaik dah geng. Tapi saya cari yang mana saya minat untuk groom geng. Jadi yang kat bawah ni semua yang insyaAllah ada potensi untuk naik warna. Yang kita akan pilih lah mana satu yang terbaik. Dan saya sangat-sangat sangat-sangat orang kata apa, rambang mata sekarang ni guys. Tak tahu nak pilih yang mana. So jom kita tengok satu-satu guys. Jadi hari ni saya tak berkesorangan. Ada yang meneman saya hari ni untuk kita nak select ikan. Yang ni semua yang saya tengok yang mungkin colour akan naik lagi sedap. Yang harganya RM20. Kecuali hujung ni. Yang hujung ni pun saya berminat juga. Ini RM30. Jom kita tengok yang mana satu yang paling sedap untuk groom eh. Yang mungkin lah masa depan je nanti lagi terbaik. Okey bang, abang tengok dulu satu-satu bang. Kita abang bagi pendapat abang lah. Kita try tilik dulu. Dekat sini ada long fin, ada short fin. Kita tengok yang mana colour paling menarik guys. Okay, so sambil-sambil abang tengok, saya nak tunjuk satu-satu dululah. Saya taruh ni guys. Ini 30 eh. Kita nak tahu yang mana paling sedap nak groom ni. Ini
DTHM. Dari segi finish pun saya suka, sangat cantik. Lepas tu next yang ini, lepas tu ini City juga. Walaupun harga RM20 kan, tapi saya boleh nampak masa depan dia orang ni. Padu-padu semua ni. Dia on develop color ni. Tengah develop lagi kan. So siapa yang beli dengan harga RM20 kat sini, memang rezeki korang lah. Sebab akan datang memang cun ni ke ikan ni. Okay, abang dah habis tengok belum? Belum lagi. Tengok dulu. Kita kena ada bantuan untuk nak select guys. Sebab dari segi mental saya tengok semua flaring baik. Finish pun okey-okey. Cuma city je lah saya kurang mahir sikit untuk finish. Lepas tu yang lain ni color semua nampak gaya, boleh naik. Kita tunggu jap apa kata kita punya helper hari ni guys. Guys, dalam banyak-banyak ni ada satu yang balangnya dah ke depan. Okey bang, yang ni abang rasa terbaik bang? Ni yang terbaik. Okey, boleh cerita sikit bang kenapa bang? Ni pertama sekali kita tengok kita umur dia lah, umur dia. Okey. Dengan usia muda ni. Baik. Kan? Sebelum ni color dia color by color. Oh, sebelum ni dia by color eh? Sebelum ni dia by color. Oh, abang kenal lah ikan ni ke? Kenal. Lepas tu dia akan drop color ke selo dulu. Okey. So kemudian, sekarang ni dia dah ke arah selo tu. Sekarang dia start nak develop color. Oh. Develop color daripada selo tu ke full block. Full block. So dia akan ni lah, kalau macam ni ini tanda-tanda kita apa? Dah on the way naik lagi. On the way naik. Jadi bang, agak-agak nanti bila dia dah full block, okay, warna apa yang akan naik nanti? Kalau tengok dekat sini, tengok ada tiga unpad fin ni, kita nampak dia ada color merah, merah, hitam dengan kuning. Kuning ah, warna so, kuning eh. So combination color ni kita panggil candy lah. Dia akan naik color candy dekat finish dia. So dekat body dia pula bang, ada biru tu, ada kata mapping ke apa? Dekat body ni kemungkinan lah kebarangkalian akan naik fancy. So kita akan consider dia candy fancy eh? Candy fancy, betul. Okay. Cuma bang, untuk akan datang lah, contohlah kalau ikan ni naik warna dia cemerlang kan? Betul. Kalau dia siap cantik, kelas apa bang? Adakah dia akan main candy fancy ataupun boleh AOC ke, multicolor ke, abang rasa macam mana? Kalau tengok pada mapping dia, kalau mapping dia cantik, okay, 50-50, dia boleh masuk ke dalam candy fancy lah. Candy fancy. Kalau mapping dia kurang, kalau mapping dia kurang, mungkin color dia akan masuk color kuning ataupun merah, dia boleh masuk multicolor. Multicolor lah. Betul. Okay, baik. So antara 7 ekor ni yang abang rasa yang terbaik lah eh? Ni yang boleh potential lah untuk kita groom. Tengok guys, dengan harga RM20, korang boleh dapat ikan yang sebenarnya potential yang insyaAllah InsyaAllah akan datang. Betul. Boleh pergi tengok juga lah kita punya. Kita tengok package dia, termasuk finish. Bukan sekadar color. Betul. Finish, mental lagi. Ya, mental dia. So kita kena develop sendirilah kita tengok proses dia. So guys, dalam 7 ekor saya akan beli yang ni. So yang lain ni kita akan bye-bye. So thank you so much bang bagi saya option untuk pilihan. Okay, Sifu. Kat sini ada Sifu juga. Tapi saya tak berani nak usik sangat geng. Dia ada gambar saya. Okay, nak tanya Aikal pula. Dalam 7 ekor ni mana yang terbaik untuk nak develop color untuk grooming? Grooming. Mana sedap, paling sedap grooming? Paling sedap untuk grooming. Kita try masuk dulu, tengok. Kita tanya Aikal pula, biar dia tengok-tengok dulu. Sebab kat sini yang saya pilih semua yang orang kata color tak siap, yang banyak selo-selonya, yang boleh groom. Kalau Aikal lah, kalau Aikal akan pilih DTPK ni. DTPK ni? Sebab kita dah tak, sebab kita breeder. Okay. So nak, kita nak tengok color dia. Okay, color dia. Okay, color dia, saya nak groom adakah menjadi multicolor ikan ni, sebab dah nampak dah daripada segi dozel dia punya hitam, warna biru, merah, body pun sama dan naik color tau. Ikan ni insyaAllah boleh jadi multicolor kalau saya lah. Kalau nak groom ikan ni dia boleh jadi multicolor, tapi kalau anda kata tak cukup color, dia boleh main AOC lah. AOC boleh main AOC. Daripada segi finish pun memang mantap gila ikan ni. Dia punya powder pun cun eh. Dozer dia first ray tu memang mantap. Kalau saya pilih yang ni lah. Okay, so kita ada dua option. Yang ini dengan yang ini tadi eh. Yang ni. Yeah. Senang cerita lah, saya beli dua-dua lah. Settle. Sebab yang lain ni pun saya berkenan juga. Semalam saya perhati yang ni, dia macam tak ada dosel tau. Tengok, mana dosel dia? Rupanya betul-betul selo guys.
mungkin agak unik lah ikan ni. So thank you ikan. Okay, so saya akan ambil dua-dua ni. Kita akan buat projek untuk grooming untuk bash, orang kata Majestic punya bash grooming. Okay, mantap. Okay guys, ikan laga kita dah settle. Sekarang ni kita nak cari Hot Wheels pula guys. So saya sekarang ada dekat booth indoor untuk Majestic ni. Tapi saya masuk-masuk je ha, dia buat pameran untuk Johor Darul Takzim punya football club. Korang boleh tengok sini, dia ada displaykan seat JDT. Lepas tu dekat sini ada apa guys? Ada piala-piala yang dimenangi oleh JDT. Piala FA Malaysia. Oh, piala FA guys. Besar juga piala dia eh. Tengok depan-depan baru tahu. Yang ni piala Liga Super Malaysia. Fuh, dah berapa tahun straight dah JDT pegang. Lepas tu kita ada piala yang ni pada saya yang paling berharga lah eh. Pada saya lah. Iaitu piala AFC. Kau-kau guys. Saya sebenarnya fan Selangor. Nak menitik air mata tengok Johor payung piala-piala ni. Rasa panas je. Tak adalah. Kita banggalah lagi-lagi yang AFC tu. Kiranya JDT ni dia mewakili Malaysia. Dia harumkan nama kita. Jadi kita gembira lah kan. Walaupun kita orang kata rival JDT Selangor ni kan. Tak apa guys. Yang baik kita support. Ni kan piala Malaysia guys. Mantap. So kat sini ada juga jualan-jualan baju. Tengoklah. Baju apa? Jersey ada, baju collar ada. Lepas tu ada macam-macam lagi lah. So guys, saya pusing-pusing tak jumpa geng. Saya pergi indoor tak ada. Saya pergi outdoor Hot Wheels tak ada. Tapi ini ada kedai mainan. Dekat kedai mainan ni ada jual track Hot Wheels je. Kemain besar, kemain panjang lagi guys. Hai, tapi Hot Wheels tak ada. Jual track aje. Takkanlah nak main kat rumah tak? Saya ni collect. So apa lagi guys, kita pergilah main news. Macam biasa main news kan lubuh Hot Wheel. Banyak Hot Wheel. Lepas tu dia buat promosi, beli 3 free 1. Gila tak syok. So masuk-masuk saya dah jumpa. So kita cari dulu guys. Kita cari punya cari. Tak ada yang menarik kan, kecuali 2 Lego ni. Sebab saya tak pernah jumpa dekat tempat saya. Tak ada 2 Lego ni. Lego lain ada. Lepas tu saya tengok lain-lain semua fantasi je guys. Tak ada yang menarik langsung. Tak ada real car langsung. Lepas tu saya jalan-jalan dekat belakang saya nampak lagi geng. Nampak tu guys. Banyak gila dia susun kat depan-depan tu. Macam-macam kereta ada. Tapi saya nampak ada jeep kat sini. Saya macam berkenan dengan jeep ni guys. Tapi dia bukan yang kita target lah guys. So saya tengok-tengok fantasi je semua. Ni kalau ada adik saya sukalah dia. Lepas tu saya jumpa yang warna merah putih ni. Ada dua tau. Satu Max Steel ni. Dengan satu lagi ni guys. Ford. Ni lawa juga. Tapi tak nak lah. Macam kartun juga. Saya nak cari real car. Ataupun barang yang kita target tu geng. Land Rover tu. Tak ada rezeki lah guys. Susah benar nak cari kat sini. Okay guys. Tak ada rezeki geng. Semuanya fantasi dekat My News. Lepas tu kat booth jualan tak ada jual langsung. Ada pun dia jual track Hot Wheel je. Kau main besar panjang lagi. Track nak buat apa? Kita nak collect bukan nak main je tak? Kecil-kecil dulu. Yelah, kejar track. Ni dah besar ni, kita nak simpan je. Collection. Tak ada rezeki lah guys. So itulah dia, hasil hunting kali ni. Kita berjaya dapatkan ikan laga. Walaupun target ikan kom, tapi kita ambil ikan grooming 2 ekor. Itu korang kena stay tune. Lepas saya balik Selangor nanti, kita buat content grooming pula guys. So untuk Hot Wheel pula, dekat R&R Air Keruh, kita dapat 4 biji. Target lain dapat lain. Target apa nama dia tu, Land Rover. Tapi kita dapat Jeep kot. So itulah, lari daripada target asal. Tak ada rezeki. Tapi tengoklah kalau balik nanti jumpa My News ke 7E ke yang ada benda kita target tu, InsyaAllah ada rezeki ada lah. So guys, itu je untuk video pada kali ni. Jangan lupa kita like, share and subscribe my channel. Kita jumpa pada video akan datang. Assalamualaikum, bye. See you next video. Tengok saya tengok-tengok toleh-toleh. Malu kau pandang. Yang tengok video saya sampai habis, saya ada satu pantun untuk korang. Cuaca panas, minum selasih. Korang, terima kasih. Jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum.